Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali via online pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Kita waktunya mata pelajaran bahasa daerah, langsung saja kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amhina ma rasika umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah dan diselamatkan dari segala mara bahaya yang akan menanti kita. Anak-anak, ada apa inilah? Mata pelajaran bahasa daerah, ini temanya teknologi. Ada beberapa komponen dasar, yaitu memahami tek hasil observasi dalam bentuk laporan, dan ada menyusun tek hasil observasi. Ya, indikatornya identifikasi struktur tek laporan tek hasil observasi, struktur tek laporan hasil observasi ini dianalisis, identifikasi bahasa, kemudian menjelaskan isi, melaksanakan hasil observasi, dan bisa membuat kerangka tek laporan hasil observasi. Dan bisa mengembangkan kerangka tek, serta mempresentasikan atau ngomentari karya temannya. Nah, apa bisa menanggapi karya teman. Materinya mbabar wawasan, ya, melewat tek mengenai teknologi. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam tema teknologi ini tadi. Yang pertama, bangun tek hasil observasi. Yang kedua, kegiatan nintingi struktur tek, ya. Kemudian yang ketiga, menyusun tek hasil observasi dengan mandiri. Kemudian setelah selesai bab pertama dengan tema teknologi, kita akan diuji kompetensi sebagai ulangan pertama. Mari kita ikuti babar wawasan supaya anak-anak wawasannya terbuka. Nah, ini saya bacakan karena anak-anak lewat ini, kalau ya di sekolah, duduk di bangku sekolah anak-anak, mungkin Pak Guru yang menyampaikan coba baca gitu. Nah ini coba dengarkan Pak Guru yang baca anak-anak. Di samping bisa melihat layar yang ada di HP anak-anak sekalian. Teknologi yang zaman saya itu kan saya ngerembaka. Apa mana kanti pangari bawane globalisasi kang ngilangi watesi ruang lan waktu. Pangari bawane teknologi kang sumrambah ing madyaning masyarakat, nyakup ing sakabehing bidang, kaya ta bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, lan liya-liya. Nah, ing isor iki ana tek coba wacanen sajroning batin. Ini kalau perintahnya tadi, kamu duduk di bangku sekolah, terhubung masih situasi seperti ini, kamu di rumah, saya sih buka apa sore, apa sampai tiduran gitu, apa sampai duduk-duduk ya. Setelah di situ, penting anak-anak bisa membaca. Atau kalau tidak bisa baca, bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dok, lampu bisa ngelayang. Wah, judulnya. Sawi jining ilmuwan saka New York. Dok iki bisa ngelayang loh. Sak liyane iki dok, lampu iki juga bisa murup suwene 20 tahun. Suwe banget ya. Apa to rahasiane? Dok lampu kang dijenengi flit iki ngelayang ing sandure kayu pesagi. Genia flit bisa ngelayang. Iki sing dadi pertanyaan. Pranyata Simon nyeleh magnet ing jerone kayu kuwi. Kekarone magnet mau duweni kutub kang padha. Mula kuwi karone bisa tolak menolak sehingga nyebabake flit ngelayang. Banjur saka ngendi flit bisa murup? Tataan kayu flit disambung menyang sumber listrik. Flit oleh setrum mau saka tataan kayu lumantar
teknologi induksi. Teknologi induksi yaitu proses pewawaan energi mekanik jadi energi listrik tanpa kabel. Unik ke mana? Tataan kayu ini bisa digunakan kanggo ngisi ulang baterai handphone. Canggih toh? Nah, ini dimuat dari tahun 2015 ya, nomor 45 Juni 2015 di Penyebar Semangat ini di majalah ini. Nah, di sini ada yang saya cetak merah, mungkin anak-anak kurang paham ya. Ngrembaka. Nah, Ngrembaka ini berkembang ya, berkembang. Pangaribawane muatannya atau bawaannya? Bawaannya globalisasi atau efeknya global, pengaruhnya global, globalisasi. Globalisasi ini sembarang kalir ke wabah masuk, ini namanya global. Apa-apa iso ya, bebas, kebiasaan ini. Sumrambah ini berkembang termasuk ning madyaning masyarakat, ning tengah-tengahing masyarakat, madyaning masyarakat. Ah, ada lagi yang saya cetak merah. Babarno. Ini uraikan. Tapi saya gak waca jenis batin, coba uraikan. Uraikan pitakon ing ngisor iki. Utawa jelasno. Jelaskan utawa jawab begitulah. Apa sing dirembuk ing tek kasebut? Sing dirembuk sing dibicarakan. Coba sebutno tuladha teknologi sing lumrah, yang umum, yang kamu ketahui di rumah. Ada teknologi apa itu? Coba sebutno gunane teknologi ing padinan. Ing padinan ing saben dino itu apa hasil teknologi itu? Apa berupa air, kompor, panas, listrik, apa perpindahan alat, termakanik tadi. Kemudian yang seliramu kesengsem karo tulodo ing dhuwur, seliramu itu kowe kesengsem kesusu, ya. Lek kowe kesusu karo tulodo ing dhuwur, langsung praktek karo kanca-kancane banjur gawe laporan prasojo. Prasojo ini sederhana. Tumrap kegiatan sing kok lakoni gawe dok ning papan kae pasti iso nglayang urip 20 taun kaya apa yang dilakukan oleh Simon kalau New York mantap, pengen penasaran wah itu prakteknya, oh iya bisa ngelakoni, bisa terbukti, tidak lah ini lagi sampai bisa ngelakoni lah gue bisa laporan ganti sederhana lah ini buka wawasan bahwa teknologi itu akan berdampak atau pengaruh dari kita ke kita semua atau dari kita semua ya, rasanya kita akan menjadi pelaku globalisasi, juga akan kena pengaruh dari globalisasi itu sendiri dari sisi teknologi ini. Mari kita ke kegiatan yang pertama, bangun tek hasil observasi. Istilah teknologi tepat guna atau TTG lumrah diterapake kanggo njlentrehake nanti menjelaskan rekayasa teknologi kang dianggap cocok karo negara-negara sing lagi ngrembaka, negara-negara berkembang utawa ing karang padesan sing ada saka kutha gedhe di pelosok-pelosok di kampung ini belum listrik, belum masuk desa gitu. Itu bagaimana teknologi tepat guna itu bisa diciptakan misalnya. TTG ini mujudake teknologi prasojo, teknologi sing sederhana kang bisa, ini bisa gampangake pakaryan yang bisa memudahkan pekerjaan. Mula saka iku TTG ini perlu dirembakake kanthi dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Tugas yang pertama, wacanen tulodo tek cerita cekak ana buku paket Basa Jawa kelas 9 halaman 34 kanthi patitis lan teliti.
gawe gas LPG dhewe bisa murup 24 jam non-stop. Gawe gas LPG dhewe bisa murup 24 jam. Gegeran Dok Parto mbledose gas LPG kurang luwih 3 tahun, 4 tahun kebongkor ilangka sehingga larang regane gas ini. Mesti wae dadi bukan DAI. Dadi masalah kanggo rakyat lan pemerintah. Jur, solusinya gimana? Nah, tekan saiki ini durung ana sing bisa ini bacaan lama wis. Ya. Oleh karena itu ini sudah ada perubahan-perubahan menurut situasi kondisi, namun kita mempelajari ini teknya saja ya, teknya atau bahasanya, struktur bahasanya seperti apa, teknya seperti apa ya, ini analisanya seperti apa, yang kita pelajari di situ ya. Ini saya lanjutkan, malah kadang-kala pemerintah mung uncal-uncalan tanggung jawab antarane pebodo birokrat dan pejabat. Nah, kasus masalah sing berkembang malah lempar sana lempar sini, uncal-uncalan tanggung jawab ini beri kotak tersendiri ini bau sastra, ini menyangkut penjelasan kata-kata, menyangkut kamusnya yang tidak jelas, lentreh, seto, jelas, gamblang, anak-anak piranti itu jadi alat, uwuh, wisampah, kebul, asap, keluk, iso awan, bukan awan-awan siang tapi awan-awan mendung gitu ya, ragat ya, bio, biaya, rasa joy tegese sederhana, patoro kira-kira kurang luweh udakara ya, itu patoro, perangan itu bagian ya. Kanggo mangerteni sinewacan banjur isanana pitakon-pitakonan nomor 1 sampai 10 buku paket halaman 5. Ah. Niki nomor 1. Sapa kang nemokake mesin albakos ing wacan kasebut? Kudu maca iki, kowe ya. Halaman 34 ada bacaan mesin albakos ya. Apa sing diarani albakos? Sampah apa wae kang bisa diolah nganggo mesin albakos? Nah ini. Albakos tipe gede kapasitasnya bisa ngolah sampah piro? Ya ngono kan ana tipe gede ana tipe cilik, sing tipe cilik piro, sing tipe gede piro. Nek bacaan ngono wis jelas nang arek kowe iso memahami apa ndak atau lek ora diwaca maneh bukune ngono. Lima, kanggo albakos tipe cilik praja listrik kang dibutuhake piro? Piro daya listrik sing dibutuhake? Butuh sampah piro kanggo ngasilake gas sing murupe watara 2 jam? Ana nek diitung ning kono nek bacaane. Ah. Apa salah sijine keunggulan migunakake biofuel? Ah. Kepriye carane supaya bisa gawe biofuel? No, terangane. Saliyane bisa ngasilake bahan bakar gas, mesin albakos iso ngasilake apa wae? Apa manfaate gas etanol? Nah, jawaban pertanyaan nomor 1 sampai 10 ing dhuwur iku mau tulisan ing lembaran kertas banjur kumpulno ing sekolahan kanthi jadwal wektu sing wis katentokake kaya mata pelajaran liyane, ha? Jadwale hari apa dina apa jam pira ha iku wis diterangane ya. Jelali tulisan jenengmu lan kelasmu ing pojok dhuwur sisih tengen. Lek kowe wis jawab kuwi berarti kowe wis melok pelajaran bahasa Jawa termasuk istilahnya ikut hadir. Absensinya terbukti dari kamu setelah mengumpulkan bukti fisik. Dan tak ngumpul nih, berarti kamu tak anggap urung melok pelajaran. Kudu buka, kudu nyinau nih, kudu balik no pertanyaan-pertanyaan kan dijawab-jawaban sing ditulis ono lembar yang berupa perintah ini. Mungkin semenowai enek kurang jelas sih,
besok lek ketemu ning sekolahan ya iso ditakon tetep kanthi protokol kesehatan bagaimana yang sehat ya. Itu aja, mungkin ada kurang lebihnya bisa kita sempurnakan lebih lanjut di lain kesempatan ketika sudah posisi baik-baik saja atau sempurna. Mari kita doa minimal dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar dengan baik, semoga sukses. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG, YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.